Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Nopa. Di sini Kak Nopa mau menunjukkan apa kegiatan adik-adiknya Kak Nopa pagi hari ini ya. Ini sekarang udah jam 7 ya. Tuh kawan-kawan bisa lihat di atas tuh jam 7. Jadi apa aja kegiatan adik-adik Kak Nopa, yuk ikutin ya. Bisa diulang, berarti coba ulang sekali lagi. Siap! Ais! Siap! Situasi pendekar mana ngerti lapar ya kan Pak, namanya mendesak ya kan Pak. Tidak ada suatu lapar. Masuk mau tunggu aku masih lapar, masuk gitu ya Pak ya. Mana ada gitu lah. Oke. Pak Mai. Apa? Hey!
itu harus begini-gini. Ya, namanya kan lucu. Coba kedisiplinan jaga, ya bang. Semua ya. Siap, siap. Yang harus kita jaga. Jadi kalau udah siap, dia tidak boleh begini. Harus tepat. Satu, hai, hai, hai. Ya, kedisiplinan harus jaga. Setiap, siap, udah siap lah bertempur. Tidak usah pandang sana pandang sini. Bisa? Coba kita mulai. Jangan lemas-lemas walaupun belum sarapan ya kan. Iyalah, ini lagi. Keluarkan stok-stok lemak itu biar dibakar. Lemas sekali rupanya, lemas. Belum sarapan ya? Belum enggak. Namanya bertanding itu masa stop aku masih lapar masuk gitu. Siap. Iya kan? Ini baru latihan. Siap. Paham? Paham gak? Nah, itu kegiatan adik-adik ya Kak Nopa dimulai dari jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi langsung start walaupun belum sarapan. Tapi ya tetap harus semangat, karena pendekar itu ya nggak pernah ditanya dulu kan lapar atau kenyang. Jadi walaupun kondisi lapar belum sarapan ya harus siap gitu. Ikutin terus ya. Sur, ha? Rupanya ditunggu-tunggu keranjang itu apa kandang itu kosong. Dalam dia lagi kalau atas itu lebih mudah. Jangan kau takut salah. Kalau itu baru itu keuntungannya. Ini kan salah kaki kan. Tidak ngerti. Iya. Begitu keuntungan main pribadi, maka orang suka main pribadi. Karena apa? Egoisnya tinggi. Tapi kalau yang apa? Cakupkan. Tidak ada egois, tidak ada apa. Jadi timbulkan mengubah hati kalian supaya lebih bersih dan tidak mengakali. Kerjasama lah kan Pak? Iya. Jadi ya kan apa namanya? Disatukan kamu hati. Menyatu. Jadi kau jangan palasan sih kalau main pribadi. Siap bang. Oke. Sekarang saya harus lebih cepat kan ya. Siap. Sekarang saya cepat dia. Jina kan lo ya. Disatukan nyawa kamu dengan dia kan itu. Siap. Anggap dia bernyawa nyatu. Siap. Tapi kalau kau enggak itu enggak kau hargai, ya tetap mau mainnya. Maka setiap senjata cintailah, dia akan mencintai kamu. Tapi kalau hanya untuk sekedar main aja bisa kau. Satukan hatimu dengan saya itu. Siap. Supaya dapat gerakan yang indah. Tapi kalau tidak akan dapat.
Karena kamu nggak nyintai barang. Contohnya, barang terlantar kamu habis. Tapi kalau kamu nyintai, kamu bersihkan, kamu apakan. Kamu prinsip kamu kan kerja rodi. Nggak ada suatu pencintaan dengan barang kamu. Bagaimana kau mencintai pacarmu, cintailah itu. Siap, Pak. Bisa dipahami. Siap, pahami. Jangan takut dengan senjatamu. Prinsipnya orang itu yang harus menguasai senjata ya Pak ya. Iya. Jangan pula senjata menguasai kan Pak. Kalau senjata mereka takut. Kalau mereka menguasai senjata ya tidak takut. Kalau kena mereka pendek pun bisa nggak pegang mobil. Stiknya yang dipegang, ah. Tapi kalau yang atas ah. Dan ada tentang mata, jangan itu ini kan dapat stiknya. Satu, dua, tiga. Tinggikan ini tangan begini. Ya sekedar segini, segini lewat. Lagi. Di bawah tanganmu. Tanganmu dua gini aja. Pas kita lagi. Ini ya. Angkat tinggi. Karena itu. Angkat tinggi. Kau merem pula. Merem enggak nampak nanti masuk tangan bilang Pak, tahu-tahu udah jeb bilang. Lewat. Nah, kalau kurang lagi. Kurang apa? Jangan takut, kan? Serius. Jangan takut, serius. Sab, jangan kali. Woi, enggak gitu, enggak mukul lagi gini. Jangan ragu lah. Andai kena pun itu kenalan. Percaya sama pelatihnya. Kalau nggak percaya nggak usah latihan. Intinya percaya sama pelatihnya. Nggak mungkin nyelakai pelatih. Dari sini deh. Tap. Dari sini ya. Ha. Ha. Gitu. Mantap. Kita nanti mut gitu. Ha, terus kuat. Ha, terus kuat. Jangan nyerang lawan, terus kuat. Ha. Terus. Ibarat lawan di depan lah ya kan bareng. Nyerang enggak dia, kan gua sadar. Lawan mobil jago. Oh, bisa lah. Namanya untuk senjata sendiri. Ya lebih bagus punya sendiri. Makasih banyak, Kak. Mau buat sendiri kata ya, Pak. Ya bagus ya kan, Pak. Senjata kok bisa punya sendiri? Ini Anang Timolan ini belum sarapan ini, guys. Guys. Oh, guys. Dadah, guys. Dia belum sarapan loh, guys. Tapi dia tetap semangat. Mau latihan ini. Itu tehnya udah disiapin sama roti. Jol, kok kerjaanmu udah siap?
Ah, dibantu yang di dapur itu, mau bikin teh atau apa, roti disiapkan biar sarapan. Ah, teh udah. Udah, berarti udah ready. Jangan komisar dari kelompok, Pri, disamar alap-alap kok nanti. Itu Pak, udah ready tehnya sama roti. Udah disiapin. Mana Tomo sarapan dulu kan, Pak? Iya, Pak. Jadi untuk pagi ini sekian dulu ya, karena bentar lagi adik-adik Kak Nopa pada sarapan. Nanti siang Kak Nopa liput lagi apa kegiatan adik-adik Kak Nopa ya. Oke, ikutin terus channelnya Kak Nopa. Terima kasih selama ini udah mendukung channel Kak Nopa. Hai. Orang Om udah sarapan. Jadi orang Om lanjut kegiatannya lagi. Apa kok puter-puter? Oke, ini kegiatan adik-adik Kak Nopa setelah selesai sarapan ya. Yang bagus, tendangan yang benar, kuda-kudanya yang benar. Biasa latihan itu. Bikin. Hitung sendiri. Lebih serius lagi lah latihannya. Powernya nggak ada. Gitu. Licin nak jalan lari. Belum mandi tuh kayak bau kek. Panggil gak mari. Asal jalan-jalan ke belakang baru bangun tidur pagi-pagi. Cuma dulu ini. Masih melebar go, ketakutan kau, jauh gini tanganmu gini. Biar gak kena ke badanmu gitu. Di sini aja deket gini. Ini bergantian. Kok ganjel gini ya enggak? Ini lewat gini. Kampung yang sabuk putih cuma rupanya di par apa kampungnya di para buah baru siapa sih juga seribu loh apa sih para buah baru apa cuma purba baru tahu kampung tahu mama mungkin sekarang udah jam 9:30. Nah ini lanjut lagi latihan. Habis sarapan, nanti tengah hari istirahat. Terus sore lanjut lagi latihan.
berlatih tristik. Yang di sana Toya. Di belakang sana Tekpi. Yang di sudut sana berlatih Sai.